Kalau kalian sering scrolling TikTok, pasti ada kan yang bahas konten kreator ini? Siapa sih dia? Lockefeller punya nama asli Aulia Rafli Lubis. Dia berkuliah di Universitas Lampung jurusan Pendidikan Ekonomi. Usianya masih 19 tahun. Akun TikToknya saat ini memiliki lebih dari 100 ribu followers. Pembahasan soal Lockefeller berawal saat ia membuat konten-konten tentang pencapaian serta berbagi tips. Pada salah satu video yang diunggah, ia mengklaim dirinya sudah menjadi manajer di perusahaan Amerika dengan gaji setara dengan mereka yang punya belasan tahun pengalaman. Banyak yang nanya, di mana Bang Lamar kerja sampai bisa jadi manajer di Amerika di umur 19 tahun? Gajinya sampai 50 juta per bulan lah. Cara umumnya sih kalian bisa apply lamaran kerja kalian ke platform cari kerja di Amerika seperti Indeed, JobCube, Jupel, sampai LinkedIn. Tapi kalau mau lebih mudah diterima kerja, bisa nih pakai teknik gua. Caranya lu cari toko atau usaha kecil di Amerika pakai Google Maps. Biasanya kan ada kontak tertera di sana. Bisa tuh lu kontak lewat telepon atau Gmail. Di sini gua coba telepon ya. Pertamanya perkenalan dulu. Oh, hello. Sorry, what's happening? Okay, so Jay. Terus lu bahas deh job position yang lu mau di sana dan closing deh dengan gaji yang lu mau. For me it's between 700 to 800. That would be really great. Di sini gua offer di sekitar 10 That's jutaan per bulan. My email. Wait. Dan thank you so much. See you. Saran gue sih kalau mau kerja di luar, bisa coba dari usaha kecil dulu ya. Setelah video-videonya viral, rupanya bukan hanya pujian yang didapat Luker. Rupanya banyak yang mempertanyakan klaim tersebut. Bahkan beberapa konten kreator men-stitch video itu dengan tanggapan yang negatif. Rata-rata membahas betapa mustahilnya Luker untuk mendapatkan gaji dan jabatan tersebut berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Jadi gue buat video klarifikasi di sini karena udah banyak banget orang yang mulai neror-neror gue di WhatsApp dan bikin gue nggak tenang. Halo, gue adalah Luker Saifeller dan gue adalah orang yang videonya sempat viral beberapa hari yang lalu. Apakah benar gue seorang manajer? Benar gue adalah seorang manajer dari salah satu company agensi berbasis multimedia yang ada di Amerika. Dan apakah benar gaji gue segitu? Yap, benar, dan itu adalah gaji gue setelah potongan pajak dari Amerika. Jadi sedikit cerita, gue ini bekerja sekalian sambil kuliah dan itu padatnya udah cukup numpuk. Dan gue tetap menyempatkan diri gue untuk membuat video, ajakan dan tutorial buat teman-teman di luar sana untuk bekerja remote dengan gaji yang lebih tinggi. Dan gue sediakan video-video tersebut secara gratis. Gue nggak buka les online berbayar dan segala macamnya, nggak, pure bisa kalian akses gratis. Tujuan gue sesimpel itu. Namun yang gue sayangkan adalah banyak orang yang ternyata malah turn back mengancam gue dan banyak banget komentar negatif di video tersebut. Sebenarnya gue nggak concern dengan komentar-komentar tersebut karena nggak ngaruh juga ke gue. Yang jadi permasalahan gue adalah banyaknya orang yang mulai neror-neror melalui nomor WhatsApp gua. Mungkin mereka mendapatkan nomor WhatsApp gua dari website portofolio yang gua sebarkan sebelumnya secara publik. Namun malah disalahgunakan oleh orang ini untuk mengancam gua secara personal. Dan ini ngebuat pressure kepada gua. Tujuan gua murni cuma pengen membantu kalian agar kalian itu bisa dapat gaji lebih tinggi dengan cara bekerja remote. Sebelumnya gua mohon maaf kalau penggunaan gua di video tersebut atau penggunaan data di video tersebut menyinggung kalian atau merusak ego kalian. Gua paham dengan hal itu dan gue mohon maaf sedalam-dalamnya. Cuma let's say, gue sadar dengan concern kalian. Gue akan share profil kerja gue dan portofolio gue di story di sebelah, jadi kalian bisa cek dan kalian verifikasi sendiri. Yang gue harapkan setelah video ini, kalian tidak perlu-perlu meneror-neror gue lagi karena gue udah buktikan kepada kalian tentang kredibilitas pekerjaan gue. Komentar netizen pun menganggap banyak keanehan dari klaim Luker. Dengan gaji yang begitu tinggi, netizen bahkan mempertanyakan kenapa Luker masih pakai handphone relatif murah. Bahkan Luker yang masih tinggal di kos-kosan pun ikut dikomentari. Tapi kenapa lu masih tinggal di kos-kosan yang modelannya kayak harga sewanya 700 ribu? Gua nggak sebodoh itu. Gua kuliah di kota lain yaitu Lampung. Kos gua hampir 2 jutaan per bulan. Dan itu udah mahal banget di Lampung. BTW kalau kalian cari di internet, apartemen yang disewakan di Lampung belum ada ya. Masnya harusnya research dulu. Tapi kok nggak pernah ada footage lu di Amerika? Remote working. Nggak pernah foto sama tim lewat Zoom. Universitas top Amerika loh, bahkan ngecek pun dia tidak mau. Komen yang lu buat di video lu itu jelas-jelas komen NPC, lu buat sendiri. Buka portofolio gua, cek komennya sendiri, apa ini akun gua? Kayaknya bukan ya. Domain gratis karena ini adalah contoh website portofolio gratis dari video sebelumnya yang gua bahas. Di Amerika itu susah banget dapat kerja kalau lu bukan citizen atau punya green card. Tawarin untuk kerja full time, software host yang ada di Amerika. Mungkin mas kurang jauh mainnya. Untuk LinkedIn, kebetulan gua berumur 19 tahun dan belum update dari tahun lalu. Karena jujur nih ya, gua sekali di interview di Singapura dan 2 kali di Amerika, semuanya karena portofolio gua, bukan
LinkedIn gue. Tapi nanti bakal gue update kok kalau udah ada waktunya. Semoga mas lulusan top Universitas Amerika ini bisa belajar lagi. Saking viralnya masalah ini, ternyata lumayan banyak netizen kepo yang akhirnya DM langsung ke bos dari Claflin Media yang tak lain adalah konten kreator asal Amerika, Christopher Claflin. Christopher pun akhirnya memberikan respon lewat TikTok pribadinya karena DM yang masuk mencapai ribuan. Dalam video tersebut, intinya Christopher membenarkan bahwa Luke memang bekerja di perusahaannya sebagai manager editor. Luker, what is going on here? I've got hundreds of messages. Like, I can't go live without people blowing up the comments, demanding an explanation from me. They're mentioning your name. I have no idea what's going on. This, I don't want to jump to conclusions or anything, but tell me what is going on. I mentioned in the video that I work remotely for your company. I'm talking about how people could do the same. And people blew it up. I've been bullied online and harassed. Yeah, I know. I'm getting harassed. Okay, so just to clarify, you're just creating this content, encouraging people in your country to work remotely and improve their lives. You're not like selling a course, you're not doing anything like that. Yes, absolutely. Dalam video versi panjangnya, Christopher juga mengibaratkan kondisi ini sebagai kepiting dalam ember. Saat seorang kepiting mencoba keluar, kepiting lain akan menariknya hingga tidak ada yang bisa keluar. Setelah bos Luker memberikan klarifikasi, ternyata masih ada komentar miring tentang Luker. Namun, poin mereka bukan terkait dengan gaji, tapi soal narasi-narasi yang dibuat Luker yang terkesan sengaja dibuat mislead atau menyesatkan. Salah satunya menurut konten tracker backpacker tampan yang mempermasalahkan salah satu konten Luker yang terkesan pernah tinggal di Amerika. Itu sebagai setahun gue udah mulai kerja di Amerika, dan hari ini gue dapat kejutan besar. No goddamn way! Gue sih jadi manager di United States. Amerika! Culture shock, gue bekerja sebagai manajer di Amerika sekalian study di umur 19 tahun. Hal yang gue pelajari semenjak bekerja di Amerika di umur 19 tahun. Jika ditarik ke belakang, beberapa video Luker yang diunggah Desember tahun lalu memang menyebut dirinya bekerja di Amerika. Selain itu, ia juga menggabungkan beberapa footage dirinya dengan stok video gedung-gedung dan kehidupan orang Amerika. Sehingga ia dinilai menyesatkan. Pertama, gue mohon maaf banget sedalam-dalamnya jika ada beberapa orang yang merasa bahwasannya konten gue meresahkan. Dan gue pengen berterima kasih karena ramenya konten-konten gue, akhirnya bos gue yang dari US berkenan untuk membuat video bersama gue di next video. Jadi kejelasan apakah gue menjadi manajer remote di umur muda ini possible atau enggak akan terjawab di video itu nanti. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana nih kayak lovers soal kasus ini?